Sebenarnya apa khabar? Sebab nak tahu ke cerita Muhammad Siti Yusuf. Hari ni saya nak buat ni 10 maksud saya 3 superhero pelayat dinding. Mesti ada ketiga kan superhero pelayat dinding. Kali ni saya tunjukkan 3. Yang pertama, superhero yang tak pernah anda tahu, iaitu Hat Boy. Hat Boy ni sebuah budak semut. Seorang budak semut yang kena gigit dengan semut. Ya. Kalau dengar cerita ni macam Spiderman dah kena gigit, dia terus dapat kuasa. Tapi dia lain sikit. Dia bukan saja kena, dia bukan saja boleh panjat dinding, malah dia kena makan gula sekali. Dia kena makan gula untuk dapatkan kuasa. Hat Boy ni pelakon ni tak ada saya kenal sangat. Kalau ada yang kenal pelakon muda ni, sila komen yang beritahu. Sebab saya tak kenal pelakon-pelakon dia, jadi saya tak dapat sebut nama lah. Jadi saya dapat tengok ni. Bahagian ketiga je saya belum tengok. Kalau ada yang tengok, sila buat kat sini, itu ada. So, yang kedua, Spiderman. Spiderman mesti anda kenalkan. Ini superhero Marvel yang pernah dikeluarkan dulu. Ya, dulu diperankan oleh pelakon yang saya tak kenal. Tapi sekarang Spiderman yang ketiga diperankan oleh Tom Holland. Ya, saya kenal dia Tom Holland. Jadi saya sebab sebut nama watak dia. Sayangnya ni saya tak tahu lah. Untuk Spiderman ketiga, Deadpool akan muncul atau Hulk Green yang akan muncul. Ya, Spiderman mesti anda tahu kan, macam mana dia dapat kuasa. Eh, saya tak perlu jelaskan. Tapi dia pun sama juga kena gigit dengan laba-laba. Tapi yang filmnya sesarangnya organik. Tapi bila modern, dia sarangnya tak organik. Dia terpaksa cipta sarangnya sendiri. Macam itulah. Ya, yang kostum Spiderman kali ini betul-betul dalam macam komik lah. Ketiga, Cicak Man. Yang ini mesti semua penduduk Malaysia dah tahu. Yang ini Cicak Man, buatan tempatan kita. Yang pernah diperankan oleh Sepu Apek. Lepas tu diperankan oleh Azizah Razak. Di mana lakonannya sebagai superhero memang tak sesuai lah dengan wajah dia. Ya, Sepu Apek lebih sesuai perankan Cicak Man daripada Azizah. Ah, dah cukup cakap macam tu. Saya nak cakap pasal Cicak Man. Macam mana ni cerita dia. Ini tentang sebuah ni, dia tak sengaja ni, seorang saintis yang tengah buat ubat virus tu. Virus yang saya lupa nama virus tu. Jadi saya cepat sebut dia. Virus tu dia tak sengaja tertelan cicak yang dia suntikkan virus itu. Yang dia tertelan terus dapat kuasa cicak itu. Selepas itu Cicak Man yang pertama terus berhenti menjadi superhero. Selepas tu digantikan oleh peminat dia yang terus dari Cicak Man yang kedua lah. Walaupun filmnya Cicak Man ketiga, tapi dia memang Cicak Man yang kedua. Saya tak tahulah anak Cicak Man adakah dia akan digantikan, adakah Cicak Man yang ketiga adalah remaja ataupun lelaki dewasa. Adakah Cicak Man akan ada muncul dua atau satu saja? Dah diminta, semua peminat minta dua Spiderman. Bukan saja, mereka tertanya-tanya. Kadang-kadang saya tertanya-tanya. Ni, mereka betul ke ni? KAU buat ni, buku komik Cicak Man. Yang ni apa? Musuh Spiderman ke kawan musuh Cicak Man ke kawan Cicak Man? Ataupun lawan dia? Saya tak tahu. Saya harap KAU akan buah ni yang Cicak Man 4 nanti. KAU memang dah buat dah Cicak Man yang dulu ni. Banyak ni lah musuh kata Cicak Man yang tak muncul dalam buku komik, yang tak muncul dalam filem, tapi muncul dalam buku komik dia kata dia. Yang juga muncul dalam ni, muncul juga dalam kartun. Musuh-musuh Cicak Man juga muncul dalam kartun. Ya, itu yang saya dengar. Maklumlah, itu saja yang saya tahu. Ya, saya harap sangat Sepu Apek akan berlakon tadi Cicak Man ni. Cicak Man 4 lah. Tapi apa boleh buat, harap pengarah ni akan minta untuk buat Cicak Man ni keempat lah. Harap lah. Saya doakan anda semua, harap doa sekali. Saya harap Cicak Man keempat dibuat lah. Untuk itu saya cakap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang siapa dah beli DVD dia, saya tak beli lagi. Jadi saya tak tahu cerita Cicak Man Go ni. Okey, jangan lupa tekan butang subscribe dan butang share. Bye. Macam mana video kali ni, iaitu 3 superhero pelayat
supaya panjat dinding. Okay, bye.